Siapa mati tak makan benda ni, rugi hidup dia. Sebab sedap sangat ni. Watch the whole video so that korang boleh tahu kuih mana yang sedap. Dan secara tak langsung, korang juga dapat bantu saya supaya bila korang tengok full video saya, nanti YouTube akan tengok saya punya video ni. Orang suka tengok sebab tengok sampai habis. So, dari situ juga YouTube akan promote saya punya video dekat recommendation-recommendation. Saya harap anda dapat tolong saya . Fakri Putra. Hey guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada yang baru datang ke channel saya ni. Saya nak ucapkan selamat datang. Saya mengalu-alukan sangat kedatangan anda semua ya. Okey. Buat pengetahuan anda semua, saya Fak Put. Saya buat konten-konten yang pelbagai dan menarik. Anda sendiri boleh check out my channel dan boleh search sendiri, stalk sendiri apa benda video-video yang saya dah buat. Antaranya adalah Omegle, penyanyi. Saya pernah buat video-video macam drama pendek ke macam-macam lah. So, channel saya ni saya rasa menarik. Kalau anda semua nak tahu menarik ke tak menarik, anda sendiri boleh tengok. Okay, without further ado, hari ni hari raya yang pertama, Aidilfitri yang pertama, saya nak pergi cuba sikit kuih-kuih raya yang ada. Sebab bukan setiap bulan kita dapat rasa makan kuih raya ni. Pertamanya bulan raya ni kita dapat banyak, kita dapat makan bulan Aidilfitri ni, kita dapat makan banyak kuih raya. So tunggu lagi, saya nak pergi try kuih-kuih raya tu dan saya akan rankingkan kepada anda semua yang mana satu best, mana satu yang kurang ke apa ke semua. So let's go. Okay guys, assalamualaikum dan selamat hari raya, salam sejahtera juga. Saya Fakput akan mencuba semua juara-juara ataupun kuih-kuih raya yang ada dekat depan muka saya ni. Okey. Hari ni kita ada apa orang cakap ni, ini apa ni? Kuih raya apa ni? Almond London. Kita ada kuih tart nenas . Kita ada kuih semburit. Semperit. Kita ada ini apa ni? Dia sama. Dua-dua ni semperit tapi yang ni lebih memeritkan lauk ambar. Okay, ni kita ada, ini favourite. Ha, ini favourite orang ramai. Sebab tengoklah sendiri, dah nak habis dah. Ha, ini daripada Takiyah Kitchen, daripada sepupu saya. Bukan sebab dia sepupu saya sedap, tapi memang sedap, serius. Tapi belum makan lagi dah tahu sedap kan? Okay, kita kena makan lagi. Hey guys, iklan kejap. Jangan lupa untuk tekan like, share dan subscribe. Lepas tu jangan lupa tekan butang loceng juga. Okay, terima kasih. Untuk video ni saya dapatkan 100 like boleh tak? 100 like je. So, jomlah kita try lah makan almond chocolate. Almond London ni, almond chocolate. Ayah, Liu pun dah berkumpul, dah berkecoh lah Liu. So, jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. First bite. Okay, komen saya untuk Elman London ni. Oh, ni dia from dapur Mama Ila. Cilamza buat ni. Gila, Cilamza. Shana Samad. Sampai Sasol. Kita try lagi sekali lah. Boleh saya tekankan kat sini, coklat yang digunakan agak sedap lah. Dia tak rasa premium but in the same time, dia tak adalah rasa macam terlalu murah. Dia rasa just nice dan tak keterlaluan manis dia tu. Just nice lah. Saya boleh bagi rating daripada 10 bintang. Probably saya boleh bagi dalam 7.5. Sebab pada saya, kacang pun penting. Tapi kacang dia tak kick lah. Dia macam tak... So next. Wih, tak buka lagi ni. Win aja. Tak payahlah. Tak apa. Tak buka lagi. Apa? Semperit ni sama macam semperit ni. Kalau tak silap lah. Jom kita try macam ni pula. Semperit. Apa rasa ni? Okay, FYI . Kuih semperit ni bukanlah salah satu kuih kegemaran saya lah. Macam, dah saya tak apa suka. Tapi, kalau yang ni lah, not bad lah. Selepas mencuba dua kuih semperit ni, saya dapati manis dia tidak keterlaluan. Sekarang ni, tak bagi rating. Saya rate dalam 7 lah, 7. Sebab saya pun tak apa suka makan kuih semperit ni. Dan komen saya pada semperit ni, dia ada rasa susu-susu, rasa rapuh. Okay lah, not bad lah. Sekarang, kita cuba kuih tart. Dulu kecil-kecil, saya suka makan kuih tart. Kuih tart nenas. Satu ya, buat satu. Rasa dia agak... Saya rasa kuih tart ni dia well made lah. Saya boleh kata macam tu. Sebab mula saya ingat saya nak makan satu. Dia kuih tart ni dia tak terlalu... Apa orang kata kan, biasa makan kuih tart dia sticky kan. Lepas tu kenyal, lepas tu lekat cerah-cerah gigi. Yang ni dia punya inti jam tu. Just nice. Dia punya... Texture. Dia punya texture tart tu sendiri senang untuk dimakan dan selesa di dalam mulut. So this is the one and all . The best of the best. Ini saya tak tahu apa nama, tapi macam cookies macam tu lah. Tapi dia punya rasa, wow. Saya pernah makan Famous Famous tau. Tapi pada saya Famous Famous terlalu manis. Bagi saya lah. Cuba. Hmm.
Sorry ya. Ini bukan saya nak puji melambung ke apa. Tapi kalau biskut raya ni, kepala saya lah kan. Kalau mati tak rasa benda ni, rasa macam rugi tau. Serius sedap. Saya kena habiskan. Sebelum orang lain dapatkan sedapan tu, biarlah saya seorang je dapat sedapan ni. Ni simple. 10 per 10. Boleh deh. 10 per 10. No comment. Aku kena komen. Tekstur dia perfect. Dia punya cookies, dia punya coklat tu semua, rasa dia punya ni semua, rasa macam ada. Nice. Perfect. Dia punya kacang dengan coklat chip, setiap biskut saya makan tak ada yang tak ada pun, semua ada. Dengan dia punya biskut ni memang sangat sedap. Simple. 10 out of 10. Kalau anda semua berminat nak tahu kat mana saya dapatkan coklat yang ni, sedap sangat. Saya tak nak saya rasa seorang. Saya tak nak orang mati lain menyesal kerugian bila tak rasa benda ni. Kena rasa. Jadi anda sendiri boleh check it out. Pada rasa kuih raya ni, ini kalau saya kat UPSI, kat rumah saya, tak rasa makan macam ni. Memang tak rasa. Paling tidak, Maggi sayur. Yang berumah sendiri pun gelakkan saya sebab saya makan, memang makan memang minimal. Minimalist orang kata. Kau ingat decorationnya ada minimalist? Aku makan pun ada minimalist. Okay guys, thanks for watching. Kalau anda rasa video saya ni menarik, anda boleh komen dekat bawah dan anda boleh request kat saya. Anda nak tengok video yang macam mana? Pendapat anda tentang video saya, menambahbaikan ke apa, komen ke, nak kritik, nak kecam ke, silakan. Kat bawah tu ada komen section, luahkan. Nak buat lawak ke apa? Lagi elok buat lawak, saya pin. Saya ni baru je nak dapat 1k subscriber, tapi payah lah. Payah, serius payah. So tolonglah share ke, like ke, dan tu je lah. Okay, bye bye. You like that? Watch this. Eh, hey, buka puasa.